keduanya. Iya tuh ya, Jo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku, Elin Herlina. Apa kabarnya nih, kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang udah mau mengklik video ini, yang udah like komennya, terima kasih banyak ya. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang berlipat-lipat ganda. Amin. Diawali dengan video aku beberes kasur dulu ya teman-teman. Ini tuh aku mau pasang ambalan gitu ya teman-teman, bikin sendiri, enggak beli. Banyak sisa-sisa papan gitu di rumah. Dan ini Pak Su lagi ngambilin paku-pakunya. Dia tuh lagi nyari paku beton gitu buat ngelubangin si temboknya. Dan ini aku udah beres kasur, udah rapi-rapi. Ini tuh berantakan ya, dari pagi belum diberesin. Jadi ini videonya tuh di sore hari gitu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku? Bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman. Dan ini banyak sekali pakaian berserakan ya, pakaian anak aku pulang sekolah. Dia tuh suka nyimpen pakaiannya tuh di mana aja ya teman-teman, maklumlah anak cowok. Suka bra-bri-bru ya kalau kata orang Sunda mah. Ini juga banyak sekali piring-piring bekas makan anak aku simpen di situ ya, belum sempet dirapihin gitu. Dan ini juga aku buang dulu sampah-sampah. Dan ini lanjut aku mau ngangkatin jemuran dulu ya di atas ini, karena udah sore banget nih teman-teman. Pas bikin video ini tuh sekitar pukul 5 sore gitu. Aku tuh nyucinya agak siangan, jadi ngangkat jemurannya sore banget gitu. Di tempatku ini tuh cuacanya panas banget ya teman-teman, gerah banget. Cuacanya nggak hujan-hujan gitu ya teman-teman. Gimana nih di tempat teman-teman semua, ada pada hujan atau belum? Di tempatku udah beberapa minggu nih nggak ada hujan lagi. Nggak tahu kenapa ya, padahal udah bulan Desember ya. Biasanya kalau udah bulan Desember tuh hujan tuh tiap hari gitu. Dan ini anakku mau bantuin angkat jemuran nih teman-teman, nggak boleh dibantuin gitu, pengennya dia aja. Jadi aku duduk aja sambil videoin anak aku gitu. Anak perempuan ya, pengen aja ikut-ikutan beberes gitu, ngangkat jemuran ya. Anak aku tuh lucu banget sih menurut emaknya, nggak tahu deh menurut orang lain mah. Dan ini anginnya enakin banget, sepoi-sepoi ya, adem gitu. Kadang aku suka ngadem di atas rumah kalau sore-sore. Kalau siang sih pasti panas banget ya di atas. Dan ini lanjut aku ke bawah lagi, nggak langsung lipet-lipet ya teman-teman, nanti aja malam atau besok ya. Kadang aku tuh tim yang males lipat pakaian nih teman-teman. Ada gak yang sama kayak aku? Hal yang paling gak suka itu nyetrika pakaian dan lipat pakaian. Itu tuh hal yang membosankan sih menurut aku. Tapi jangan ditiru ya teman-teman. Sebisa mungkin aku juga suka maksain ya lipat-lipat pakaian, biar gak numpuk.
Dan ini aku lagi bantuin Paksu pegangin si papannya ya teman-teman. Ini tuh pakai baut gitu. Tadi udah dilubangin dulu, lanjut di baut gitu. Jadi dikasih apa ya? Ada baja ringan sisa-sisa gitu kecil. Jadi ditempelin ke si kayunya dan lanjut yang dipakunya tuh si baja ringannya gitu. Nah ini ya si baja ringannya tuh kecil banget seperti ini. Aku tuh pengen beli ya ambalan yang kayak di teman-teman pakai yang suka lihat di YouTube juga. Cuma kata Paksu gak usah, katanya mending bikin aja. Banyak sekali papan-papan di atas gitu. Jadi ya udah deh, manfaatin apa yang ada aja. Paksu juga bisa ya masanginnya. Jadi tinggal dicat aja. Aku pengen cat warna putih biar estetik gitu. Estetik ala-ala aja ya teman-teman. Dan ini masih baut-bautin yang di atasnya gitu. Nah ini ya si baja ringannya tuh seperti ini, tipis. Jadi yang bawahnya buat nempelin ke kayu, yang atasnya di tembok gitu. Jadi digantung gitu. Dan ini lanjut, aku ceritanya udah selesai ya teman-teman. Aku lap-lapin aja dulu. Kotor banget sih ini, harusnya sih dicat gitu ya, tapi ini enggak. Nanti aja, belum ada catnya gitu. Jadi seperti ini aja dulu untuk sementara. Dan ini lap-lap dulu ya, banyak sekali debu-debu yang bertaburan ya, bekas ngelubangin si tembokannya. Ini anakku gak mau diem banget ya teman-teman, selalu saja ikut-ikutan aku. Ini tuh Paksu lagi apa gitu ya dia. Dan ini udah selesai untuk ngelap-ngelapnya. Lanjut aku mau nyapu-nyapu dulu sebelum menata si bunga-bunganya. Tadi tuh pas beresin kasur aku belum nyapu-nyapu ya teman-teman, karena tanggung nanti juga kotor lagi. Karena kalau masang seperti ini pasti banyak sekali debu-debu yang bertaburan ya teman-teman. Dan ini lanjut aku nyapu-nyapu. Ini karena udah sore jadi anakku tutup gorden gitu ya. Dia tuh suka pengen tutup-tutup gorden ya. Suka pengen dia yang nutupin gitu. Dan ini udah selesai untuk nyapu-nyapunya. Lanjut aku mau menata si bunga-bunganya. Dan ini lanjut mau menata bunga-bunganya ya teman-teman. Aku bunganya yang seperti ini aja, yang kemarin udah beli gitu, udah dipajang juga di atas TV yang di depan juga. Dan ini aku juga punya yang dua nih, dulu pernah beli, baru sempat dipasang di lemari gitu. Jadi aku pindahin ke sini. Kalau untuk yang atas, yang tengah itu adalah rakitan dari Paksu yang rakit gitu ya teman-teman. Dia bikin sendiri, tadinya sih buat dia di akuarium, cuma kegedean jadi terlihat enggak yang sempit gitu si akuariumnya. Gimana nih teman-teman, bagus gak? Bisa tulis di kolom komentarnya ya. Dan ini bisa fotonya dipajang di sini. Dan ini lagi coba-coba gitu, masih coba-coba. Belum deal gitu.
banyak. Belum apa ya, belum selesai. Ini kayaknya sih kalau di sini agak kurang bagus ya teman-teman. Jadi dipajang di sini aja untuk digantung di sini. Dan ini udah selesai menatanya, alhamdulillah ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini dulu. Terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mensubscribe channel YouTube aku. Selamat datang untuk teman-teman yang baru menemukan channel YouTubeku juga. Aku ucapkan terima kasih ya yang udah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan di video aku, dari perkataan aku. Mohon maaf ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video recehnya. Terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.